ya, naik 7 orang dibandingkan. Ya Hasan, mobil kan ada orang tua yang tidak menggunakan helm standar. Saya rasa sekarang melawan arus, tidak pakai helm. Catatan, ya kebijakan preventifnya ada 3.200. Saya tidak apel gelar pasukan operasi Patu Papua 2019. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ciptakan kami. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya itu berada di Taman Alun-Alun Kapuas yang mana baru saja dilaksanakan gelar pasukan operasi Patu Kapuas 2019 yang mana tadi operasi gelar pasukannya itu dipimpin langsung oleh Pak Kapolda Kalimantan Barat. Nah, bersama saya saat ini sudah ada Ibu Kompol Syarifah Salbia selaku Kasat Lantas Polresta Pontianak. Bu, bisa dijelaskan sedikit Bu, pada operasi Patu ini apa sih yang ditekankan kepada masyarakat Bu? Sasaran kita ada 8 program prioritas yang antara lain yang merupakan kewaspadaan, lebih cepat membawa negara dengan alkohol, kemudian yang ada juga besar, ada di bawah umur. Nah, kita berharap dengan 8 sasaran prioritas ini tidak dilakukan pelanggaran, ya tertib. Walaupun surat izin mengemudi itu tidak menjadi sasaran operasi, tapi kita harapkan orang mengemudikan kendaraan tetap juga harus memiliki surat izin mengemudi, terus memiliki surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku. Diharapkan ya kita dapat mengendalikan pelanggaran dan juga dapat menekan laka lantas korban pada ini. Kalau misalkan orang yang berkendara lalu sedang merokok itu apakah juga bisa ditindak Bu? Sebenarnya sudah ada aturan permenhub-nya sudah ada, tapi untuk kita belum dilakukan. Nah, ujung tombaknya ini sebenarnya disku, ya, karena permenhub kita baru sebatas sosialisasi. Jangan merokok. Kenapa yang merokok jalan bisa menghilangkan konsentrasi, kemudian juga orang yang berada di samping kita itu akan menghisap rokoknya. Karena kalau orang perokok itu biasanya perokok pasif itu yang lebih cepat untuk dampak buruknya ketimbang orang yang merokok aktif. Nah Bu, himbauan ibu-ibu untuk masyarakat sendiri Bu dalam operasi Patu ini seperti apa sih? Biasanya mengajak untuk masyarakat, ayo kita kerjasama, tertib, dudukkan bahwa kita masyarakat Kota Pontianak